Hai, saya Frederica Randy, Marketing Communication Manager untuk Nam Thai Kitchen and Bar. Nam, arti kata Nam sendiri itu adalah air. Konsep yang kami usung untuk restoran kami adalah kami berusaha memasukkan semua unsur Thailand di dalam sini, termasuk iklimnya, yaitu iklim tropis yang di Thailand. Sehingga ketika customer datang, customer bisa melihat kami memiliki banyak sekali bunga di sini, di sudut-sudut ruangan ada bunga, ada pepohonan. Terus juga secara interior, kami berusaha menampilkan interior yang berbeda pada setiap sudut ruangan. Ada mural-mural yang memang ketika orang lihat visual mural itu, orang sudah tahu bahwa it's so Thailand di tempat ini. Ada salah satu yang signature, kita punya ikan utuh yang kami masak dengan secret recipe, yaitu kita bilangnya adalah plasamrot, di mana fish with three flavors. Fish yang kami gunakan itu sebelum dimasak dia masih hidup, jadi betul-betul ikan itu fresh sekali, teksturnya masih kenyal, dagingnya masih terasa manis. Menu yang lain adalah tom yum. Udang yang kami pakai ukurannya jumbo. Kuah tom yumnya kental, rasa asam, rasa manis, pedes, itu jadi satu. Untuk minuman, kita punya koleksi mocktail di tempat ini. Paling favorit adalah Hatmaya Sunrise. Itu ingredients-nya, salah satunya adalah ada pineapple juice, ada orange juice. Kenapa kami sebut Hatmaya Sunrise? Warnanya seperti matahari terbenam. It's very refresh rasanya. For Chef Table sudah mampir di Nam Thai Kitchen and Bar. So buat food lovers, ditunggu kehadirannya di Nam Thai Kitchen and Bar, Peak Avenue. See you. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Jackie Chan, she just wanna do it for the grand. Know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Now y'all just wanna kick it, Jackie Chan.